Okay, ada satu barang yang dikirim daripada kampung. Ini ialah sauna steamer. Saya akan cek dulu apa masalah dia. Tapi yang saya difahamkan masalah dia tidak boleh on lah. Ini masih baru lah. Sebelum saya bongkar, saya akan tes dulu lah apa masalah dia. Memang dia tidak hidup. On off pun sama juga, memang dia tidak power lah. So, saya pun tidak pasti apa masalah dia. Saya akan buka dia dulu lah. Oke, saya akan cek dulu lah. Oke guys, akan pasang balik selepas saya repair dan saya akan testing sama ada berjaya atau tidak. Benda yang saya tukar ini. So, kita akan tes dulu baru tahu. Oke, okay, dia sudah hidup. So, kita akan tes dulu lah. Tengok boleh adjust kan time dah. Boleh adjust ah. Ada function dia. Timer pun boleh adjust. Nah, kita tes dulu. Oh, sudah cepat panas ya. Pasang dan tutup. Oke, sudah cukup panas ya. Dia punya uap pun ada sudah. Tidak nampak dia punya uap, tapi memang ada sudah lah. So, steamer ni dia sudah boleh pakai lah. Masalah dia, ini komponen saya. Saya harap-harap saya upload ni tuan dia nampak dan dia gembira lah. Saya akan buat satu pengujian kepada mana datang daripada kampung. Benda ni baru dia beli, tapi dia beli on. Dan memang selepas saya cek, ada benda yang rosak dan saya sudah tukar. Sekarang saya mau tes dulu. Oke, okay, on. Sekarang suhu dalam 30 dan saya sudah setting di paling panasnya 9. Masa saya setting yang dalam lebih kurang 5 menit lah. Suhu dia sudah start naik. Oke, untuk steamer ni elakkan dan saya akan buat satu pengujian kepada mana datang daripada kampung. Benda ni baru dia beli, tapi dia beli on. Dan memang selepas saya cek, ada benda yang rosak dan saya sudah tukar. Sekarang saya mau tes dulu. Oke, okay, on. Sekarang suhu dalam 30 dan saya sudah setting di paling panasnya 9.
masa saya setting yang dalam lebih kurang 5 menit lah. Suhu dia sudah start naik. Oke, untuk steamer nih, elakkan dari